Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah. Wa kana syughlu sahabati wa tabi'in, dan adalah kesibukan para sahabat dan tabi'in. Sahabat ini orang-orang yang jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sebentar sahabat. Jadi sahabat itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sahabat. Ya, sahabat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Kayak kita itu siapa? Teman saya. Atau itu siapa? Itu temannya kiai. Oh. Itu punya kedudukan tinggi. Ini apalagi sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah kesibukan para sahabat wa tabi'in dan para tabi'in lahum bi ihsan fi khamsati asya, pada lima sesuatu, lima perkara. Boleh kita baca qiraatil Qur'ani, begitu boleh kita baca. Baca Al-Qur'an. Ya, pertama kesibukannya baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an maksudnya apa? Ya, pertama kita baca nih qiraatul Qur'ani. Jadi kalau kita bacanya qiraatul Qur'ani, ya. Jadi khobar mubtada mahzub, takdirnya ahaduha qiraatul Qur'an. Maksudnya apa? Dirasuhu wa ta'liman. Mempelajari dan derasnya dan mempelajari. Ngulang-ngulang dan mempelajari. Yang dimaksud qiraatul Qur'an adalah ya mempelajari Al-Qur'an. Bukan hanya baca, bukan. Ini seperti ini namanya mempelajari Qur'an. Tafsir kita belajar, ngaji. Kalau baca mah sendiri juga bisa belajar sama guru. Ya. Guru punya guru, punya guru, punya guru, guru belajar. Bukan hanya baca doang tapi ngerti. Wa imaratul masjid, meramaikan masjid. Ini kerjaan sahabat dan tabi'in. Dengan sholat-sholat berjamaah. Apalagi wa zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah ta'ala. Sirran wa jahran. Sir dan jahar. Ini kesibukan sahabat. Jadi sahabat kesibukannya zikir kepada Allah, sir maupun jahar. Wal amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Ini kalau kita pengen mencontoh amalia sahabat begini. Sibukin diri kita dengan ya mempelajari Al-Qur'an. Udah kita bisa baca Al-Qur'an tajwidnya, kita bisa tajwidnya. Udah bisa tajwidnya, bisa terjemahnya. Ya. Udah bisa terjemahnya, kita pelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ulumul Qur'an, pelajarin biar tahu. Tafsirnya kita pelajarin, belajar. Terus belajar. Kalau kita masih muda terus belajar, ngaji, 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 ngaji. Nah, kalau udah tua ya dengarkan saja. Ya, dengerin. Yang masih muda semangat lagi. Jangan berhenti ngaji. Nah, kalau kita enggak ngaji ya,
Satu saat orang minta ilmu sama kita, kita belum ngaji, sedih kita dah. Ya, waktu enggak bisa kita ulang kembali, enggak bisa waktu diulang kembali. Ya, Doraemon, ya Doraemon film itu mah ya. 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 Kembali waktu yang dahulu. Enggak bisa. Dulu saya ingat betul ketika jalan naik motor. Ya Allah. Gua begini aja kerjaannya, ngomong sendiri saya. Lagi ngaji jalan. Biarin lah, enggak apa-apa, ngaji aja. Ntar, yang penting ngaji aja dah. Pernah berpikir begitu. Kerjaan gua begini aja, ngaji aja. Apa-apa dah, jalan aja. Udah ngaji aja. Ternyata alhamdulillah, tanpa kita sadarin, alhamdulillah, ya Allah kasih, alhamdulillah, berbagai fan-fan ilmu kita udah ngaji. Masalah dapatnya mah ya Allah aja serahin, yang penting udah ngaji gitu. Alhamdulillah kita udah pernah ngaji. Tapi alhamdulillah ketika kita udah ngaji, lagi ngaji mah susah banget ngajinya. Sampai atam alhamdulillah. Baru tuh dikasih sama Allah. Ngaji begitu. Biarin aja kagak ngerti, ntar ndak atam juga. Itu kata guru ngajarin begitu. Ntar juga. Ternyata bener begitu. Dulu kita ngaji, Fathul Muin ngaji susahnya luar biasa lagi ngaji, masya Allah. Pas udah hatam ngaji sama guru, ya alhamdulillah. Guru doain. Apa kata guru? Entah hatam ente bisa semua kitab. Masya Allah. Kata guru begitu. Ente hatam, ente semua bisa kitab. Ya Allah. Doa guru begitu bilang ya. Amin ya Allah. Senang banget kan begitu. Guru begitu doanya. Kenapa? Kita ngaji dari awal sampai akhir, sampai selesai. Guru doain begitu. Senangnya luar biasa ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dulu mah susah banget ngajian. Sekarang alhamdulillah Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Jadi gunakan kesempatan kita. Kalau nyesel pasti kita nyesel, nggak ada nggak nyesel. Yang banyak aja nyesel, kurang banyak. Bagaimana yang kagak? Gitu. Jadi manfaatkan waktu kamu untuk ngaji, mutolaah, muzakarah, takror. Jangan sampai enggak. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kalau kata guru saya, ngaji, pokoknya kalau ente ngaji nggak bakal susah. Ngaji, kalau ente ngaji enggak bakal susah. Masya Allah. Saya ingat banget omongannya itu. Ternyata benar memang. Kalau kita ngaji benar-benar, kita pakai ilmu kita, enggak bakal susah. Ini pelajarin. Kita udah bisa baca Al-Quran ya. Ya. Kita belajar bagaimana tajwidnya, belajar bagaimana terjemahnya, nahunya, sorobnya. Ya, lalu kita pelajarin tafsirnya. Ini kebiasaan para sahabat. Apalagi meramaikan masjid, ramaiin masjid, sholat berjamaah. Usahakan kita datang sholat berjamaah, pengajian datang. Ini gini nih, ini namanya termasuk meramaikan masjid begini. Kita datang ke masjid, kita ngaji. Ini namanya termasuk imaratul masjid. Ya. Kalau dulu ada sebut apa anak langgar kalau dulu mah. Iya, tidurnya dilanggar. Bukan dilanggar begitu ya. Di musala
Dulu namanya musola langgar dulu, bukan musola. Nah, sekarang namanya musola, enggak ada yang namanya langgar. Wa dzalika lamma sami'u min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian itu tatkala mereka mendengar daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalam ibni Adam alaihi la la'u illa salasun. Setiap kalam anak manusia atasnya tidak ada baginya kecuali tiga, amrun bi ma'rufin au nahyun anin an munkarin au zikrullah ta'ala. Ya, merintah kebaikan atau melarang kemunkaran atau zikrullah. Ini kalam manusia. Artinya apa? Jangan sampai kita enggak zikrullah, enggak amal ma'ruf nahi munkar. Wa qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, la khaira, tidak ada kebaikan, fi kasirin min najwakumul ayata. Tidak ada kebaikan pada banyak daripada bisik-bisik kamu, illa kecuali man amara bi sadaqatin, ya, bisikan orang yang memerintahkan sedekah. Kasih sedekah. Sedekah kamu jemaah. Begitu. Ya. Bisikan sedekah itu bagus. Au ma'rufin, atau berbuat kebaikan, au islahin bainan nasi, atau bisikan mendamaikan di antara manusia yang sedang berseteru. Jangan berantem. Ya. Jangan berkelahi. Bisik begitu bagus. Wa ra'a ba'dul ulama'i, dan melihat oleh sebagian ulama, ya, ba'du ashabir ra'yi minal kufati, akan sebagian ashabir ra'yi daripada orang Kufah. Ya, jadi dulu ada ashabur ra'yi, ya, istilahnya ashabur ra'yi, yaitu, ya, orang yang cenderung kepada berpikir, ashabur ra'yi, ahlur ra'yi. Ada istilah lain yaitu lawanannya ahlul hadis. Ini di Kufah ahlur ra'yi, ya. Ada ahlul hadis. Oh, ahlul hadis itu, ya, Imam Malik. Ahlur ra'yi ini Imam Abu Hanifah. Suatu saat pernah bentrok antara ahlul ra'i, ahlul hadis, Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Ya, murid-muridnya bentrok. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, tentu murid belain guru. Yang bagus begitu. Murid belain guru, dibelain sama Imam Syafi'i. Tapi berjalan waktu, Imam Syafi'i bukan orang bodoh, beliau berpikir ilmu dari manapun kalau itu baik ambil. Akhirnya Imam Syafi'i belajar dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah udah meninggal, tinggal murid-muridnya. Belajarlah Imam Syafi'i, padahal tadi udah bentrok. Belajarlah Imam Syafi'i kepada murid Imam Abu Hanifah tentang ra'i. Beliau hadisnya, ahlu hadisnya udah hebat, ahlu ra'inya udah belajar. Setelah itu beliau baru membuat mazhab. Beliau diakui sebagai imamul mazhab. Jadi beliau itu dua, ahlu ra'i wa ahlu hadis. Imam Syafi'i. Makanya ketika beliau, ya, mazhabnya ada tampak banyak pengikutnya. Karena beliau ada di tengah.
Fil manami, di dalam tidur. Melihat sebagian ulama akan sebagian ashabur ra'i daripada orang Kufa di dalam tidur mengimpikan. Faqala, lalu dia berkata, ma ra'aita fima kunta alaihi, apa yang kau lihat pada apa yang engkau ada atasnya. Anil futiyah wa ra'i, tentang berfatwa dan berpendapat. Ya. Fakariha wajahu, maka ia benci akan wajahnya. Wa arad anhu, dan dia berpaling darinya. Wa qala, dan ia berkata, ma wajadna syai'an, kami tidak mendapati sesuatu. Wa ma hamidna aqibatahu, dan kami tidak memuji akan akibatnya. Wa qala, jadi ini tentang apa? Tentang berfatwa, tentang berpendapat. Sebagaimana kemarin keterangannya ya. Ya, jangan gampang berfatwa, jangan gampang berpendapat. Wa qala Abu Husain, berkata oleh Abu Husain, anna ahadahum la yubti fil mas'alati law waradat ala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu la jami'a laha ahlul badrin. Falam yanzil sukutu da'ba ahlil ilmi illa inda darurati. Anna ahadahum, bahwa seorang di antara mereka, la yufti, sungguh memberikan fatwa, fil mas'alati, dalam suatu masalah, law waradat, jikalau datang masalah itu, ala Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la jami'alah, niscaya mengumpulkan beliau ahla badrin, akan ahli badar. Masya Allah. Artinya apa? Beliau hati-hati betul, enggak cepat-cepat berfatwa. Beliau panggil tuh jamaahnya untuk memutuskan satu masalah. Nah, yang bagus begitu, enggak putusin langsung. Falam yazali sukutu ya da'ba ahlil ilmi, senantiasa diam, kebiasaan ahli ilmu diam, illa inda darurati, kecuali ketika darurat. Jadi ketika darurat baru harus dikeluarin pendapatnya, memutuskan hukum. Kalau enggak darurat, jangan malu membilang la adri, jangan malu membilang la adri. Ya, Imam Malik rahimahullah ditanya ya banyak pertanyaan, lebih banyak yang beliau jawab la adri daripada yang beliau tahu. Tapi beliau tetap menjadi imamul mazhab dan namanya tetap berkibar sampai sekarang. Jadi jangan sampai kamu enggak tahu, kamu jawab-jawab aja. Itu namanya orang bodoh. Tapi ketika kita enggak tahu, kita jawab la adri, itu namanya kita orang pintar. Kenapa? Karena cocok. Kalau enggak tahu jawabannya, kalau kita enggak tahu jawabannya adalah la adri. Bukan kita enggak tahu jawabannya ngomong-ngomong aja. Nah, itu. Itu namanya bodoh. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin.